Ini kandang kloses. Nah, ada 5 buah kandang. Wah, tenang, engko tak upload ning YouTube. Nah, ini pendingin ya, ya alir air. Ini flower terbuat rakitan sendiri, menggunakan mesin pompa air, tapi saya bikin beda dari yang orang lain bikin. Saya bikin langsung dengan baling-baling yang kecil, jadi dia anginnya lebih kencang. Ini blower. Nah, di sana di belakang ada seng sebagai penahan angin, karena kalau angin datang dari timur, wow, blowernya kalah ya. Ini mesin dinamo, mesin cuci. Ya, ini kontrol dari 0 sampai umur 1 hari sampai 14 hari. Jadi akan dipantau oleh ini. 1 menit on, 1 menit off. Ya. Nah, ini pipa menggunakan hulu yang 2x2, lebih murah harganya. Ya, ini ada 5 buah kandang yang semula kandang open house panggung. Ini kandang ini gaya, ini semua rangkanya terbuat dari kayu jati semua. Nah, kebetulan memang saya ada usaha industri mebel, jadi sudah pegangannya hari-hari kayu jati. Kayu jati. Ini saya bikin simple. Ini masuknya air situ. Nah, ini out, keluarnya air. Dia akan ditampung di sini. Nah, gitu. Yang sana belum dirubah. Jadi yang dirubah baru kandang ini sama kandang sana sementara dikerjakan. Oh, itu semula kandang brooding. 1, 2, 3 untuk kandang brooding. Nah, ini untuk kandang pembesaran. Tapi karena ya ingin meningkatkan kapasitas, jadi semua dirubah jadi kandang kloses. Gitu ya. Itu air minumnya di sana.
Turun di sini. Oke, demikian tandang kloset sederhana. Yati Raha Barokah, Barokah Fam Raha.